ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita berdoa, kami mengajak kepada semua yang hadir di sini. Mari kita istiqomahkan hati kita. Kita hentikan sejenak aktivitas kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon izin kepada Bapak Wali Kota dan pejabat. Mari kita istiqomahkan agar makna 1440 Hijriah ini betul-betul tertancap di dalam hati kita dalam mengembangkan umat Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافي مضيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلائك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله أهلي وأصحابي أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pemurah lagi penyayang ya Allah engkau yang maha kekal Maha terdahulu lagi maha awal dan berkat kemurahanmu yang besar serta karuniamu yang menjadikan sumber semuanya terjadi dan kini tahun baru telah tiba. Pada tahun ini kami memohon kepadamu agar terpelihara dari godaan syaitan dan orang-orang munafik dan kami memohon agar terpelihara dari hawa nafsu kami yang selalu memerintahkan berbuat keburukan. Dan semoga engkau menjadikan diri kami disibukkan dengan hal-hal yang mendekatkan diri kami kepada engkau dengan sedekat-dekatnya. Wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang maha penyayang di antara penyayang. Ya Allah, pada hari ini kami seluruh komponen masyarakat kota Pontianak memeriahkan tahun baru Islam 1440 Hijriah ini dengan kegiatan pawai ta'aruf dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, ya Allah, jadikanlah acara ini membawa kebaikan dan kemanfaatan persatuan serta menjadikan kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam keberkahan. Amin. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami, kepada pemimpin kami dan kepada orang tua kami atas dosa-dosa kedua orang tua kami. Dan kasihanilah keduanya itu sebagaimana beliau berdoa. Berdua telah merawat kami ketika kami masih kecil. Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Semua orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan ikutkanlah di antara kami dan mereka kebaikan, ya Allah. Berikanlah ampunan dan belas kasihanilah, karena engkau Tuhan yang lebih berbelas kasih. Ya Allah. Perkenankan doa kami dan selamatkan diri kami dari kedukaan. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, ya Allah. Hanya kepada-Mu lah kami yang bertawakal. Dan Engkau adalah Tuhan yang menguasai aras yang besar. Cukuplah bagi kami Engkau sebagai penolong. Dan Engkau adalah sebaik-baik pelindung. Yaitu pelindung dan penolong yang sebaik-baiknya. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan-Mu, ya Allah. Yang maha tinggi lagi maha besar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته